tidur juga ini kan enak. Sini. Cari ruang buat tidur aja kalau ada. Dok 2 banjir. Hujan deras yang melanda Jayapura, Papua sejak Kamis hingga Jumat malam mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah kawasan kota Jayapura. Sejumlah fasilitas umum terendam dan aktivitas banjir melumpuhkan Jayapura. Seperti yang ada di Pasar Yotefa, wilayah ini lumpuh total akibat banjir dan warga yang tinggal di wilayah ini diungsikan ke tempat yang lebih aman. Sejumlah akses sekarang juga ini kan enak. Sini. Cari ruang buat tidur aja kalau ada. Semuanya nanti tukar yang uang 10.000 itu pada siapa sih? Surat ganjil pun kalau kirim sekarang ini uang Papua nih. Surat Papua yang ada di uang ada dia itu. Terputus akibat terdampak banjir. Kejadian ini diakibatkan oleh cuaca ekstrim yang sebelumnya sudah diprediksi oleh BMKG. Warga tetap diminta untuk waspada dan berhati-hati terhadap adanya hujan lebat susulan disertai angin kencang. Dari pantauan satelit Himawari BMKG, awan cumulonimbus terlihat semakin pekat berada di sekitar Jayapura sejak Kamis 6 Januari pukul 8 malam. Hujan lebat bahkan sudah terjadi selepas maghrib. Hujan inilah yang akhirnya memicu banjir besar di Jayapura. Dari Jayapura, Papua. Thank you.
Abang Joris jalan kah? Abang Joris sudah jalan? Saya ikutlah. Apalah aku jalan kaki aja. Ah.